sebagai warisan menumbuhkan peradaban dalam beragam gerakan zaman gemilang, jadikan panduan dengan penuh harapan. Jalin berjalin kekinian yang penuh tantangan. Thank you.
kilat terang terbentang. Semua benda dapat dipandang, gelombang dan semua penghadang. Ke depan sana arahnya. Sebelah sininya masih kosong. Acul, SMP pindahkan ke depan. Dari situ ke sini. Dari sana, nah belakang sana. Ini posisinya. Memang diperlayarkan malam hari, ketika hari-hari tersimpan dalam rahasia. Hitam warnanya tambahkan misteri, dikebat ragu dari segala penjuru. Sedangkan ancaman adalah jiwanya, diperbudak takut pada kemudi dengan risau yang menakutkan luar yang kesemuanya harus kau layani. Tidak dengan mata telanjang, apalagi hanya dengan sirasana, tapi dengan kewaspadaan seluruh indera. Dalam satu gayung sekali sentak menyentak layar dengan segenap kuat, agar dapat berdepan dengan tujuan, melempar cangkar di tempat pilihan yang telah lama menunggu dengan rindu tertahan-tahan. Ke laut dalamlah tujuan terhalang. Sebab dengkat yang bersaudara dangkal, engkau tak akan pernah bisa berenang. Tapi dalam pun bukanlah perkara jarak. Makanya saat engkau harus menelam, engkau sebenarnya masuk ke dalam diri yang ternyata lebih luas dari samudra. Kemudian akan begitu mudah kau sadari bagaimana nahoda bukanlah kesempatan untuk membaca angin dari arah tertentu, tapi petunjuk membenahi kemudi, menyebarkan jangkar di tengah badai, gelasi dan semua kayak, yang bernyawa, menambahkan tali di tangan yang tak tua sebagai tanda pengerahan segera tiba, hampir seperti nasib kepada takdir. Ancam kuning ini memang diperlayarkan malam hari, agar wajah senantiasa menengadah ke atas, menemukan bintang yang halakan arah. Dari tempat Allah turun ke langit dunia di malam bungsu menjelang fajar, dengan kemahabesaran yang tunggal menyebar berkah ke semua arah, sehingga engkau paham hidup di dunia hanya tak bisa dilupakan. Thank you.
satu.